It's that zest, you go, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan trik seputar aplikasi Android. Dan aplikasi kali ini sesuai request, banyak request dari teman-teman yang nanyain bagaimana caranya bom ping di BBM. Dulu saya pernah buat tutorial ini dan sudah pernah saya upload, namun itu menggunakan dua aplikasi ya. Nah, dan kali ini saya akan mengajarkan bom ping lewat BBM hanya dengan aplikasi BBM saja ya, nggak ada aplikasi tambahan kayak yang dulu. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama kalian harus download BBM modnya ya. Nah, nanti aplikasinya akan saya sediakan di link grup Facebook saya yang namanya Android Suka Karya. Silakan Anda bergabung di sana dan download aplikasinya. Sudah banyak teman-teman kita yang bergabung ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe ke channel saya, silakan subscribe ke channel saya biar nggak ketinggalan tutorial-tutorial terbaru seputar Android dari saya. Oke, let's go, langsung saja. Yang pertama kita buka aplikasi BBM modnya. Nah, inilah tampilan aplikasi BBM versi modnya ya. Jadi tampilnya seperti ini, begitu dibuka dia langsung nampil ke kontak seperti BBM sebelumnya ya. Oke, dan sebagai contoh di sini saya akan menggunakan salah satu BBM teman saya yang kurang tahu ini sudah masih aktif atau enggak, yaitu Dedek M777. Oke. Untuk bumping kita klik kontaknya ya. Nah, setelah ini di bawah sini ada berbagai macam tools yang bisa kita gunakan, yang terutama simbol bom ini. Sudah kita tahu ya, simbol bom adalah untuk mengebom. Kita klik, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, tulisan ping pun bisa kita ganti dengan kata-kata lain ya. Ya, contohnya apa kayak yang kita suka ya. Tapi di sini saya tetap menggunakan ping. Oke, tulisan ping. Nah, di sini ada jumlah. Jumlahnya terserah kita ya, mau masukin berapa. Bisa banyak sekali nih ya. Oke. Tapi nggak mungkin saya banyak segitu, nah, nanti tutorialnya akan lama ya. Oke, mungkin saya kasih 10 saja. Nah, jika sudah langsung kita klik kirim ini, maka dia akan otomatis nih, terkirim. Nah, ini kenapa tanda seru ya, karena kalau nggak salah ini pin sudah nggak aktif punya teman saya. Kenapa saya mencoba ke pin BBM yang nggak aktif ya? Nanti kalau yang aktif takutnya dia tersinggung atau kecewa atau gimana, menghapus kontak kan gak enak kan, kita mengganggu dia. Jadi saya gunakan yang gak aktif. Oke, mungkin kalau masih kurang kan bisa kita tambahin lagi berapa misalnya. Oke, misalnya kita buat 100, kita kirim tuh, otomatis dia akan mengeping selama 100 kali. Tuh, kita tunggu saja. Nah, ini sudah 100 kali jadi dia berhenti. Tuh, bisa dilihat semuanya ping. Tuh. Bagaimana? Nah, di aplikasi BBM Mob ini pun bukan hanya buat mengeping doang ya. Nah, di sini kita bisa memutar lagu. Di sini ada tool yang untuk kita gunakan memutar lagu dari ponsel kita ya. Itu enaknya lagi ya. Kita tinggal klik play. Oke, bagaimana? Sangat mendalam karena kau anggap ini cuma sebuah permainan. Kenapa kau tega nodai musiknya berputar dariku, padahal cinta kalau mau matiin tinggal tulus hanya dia sudah berhenti.
Oke, selain itu juga kita dapat merubah tulisan menjadi besar. Kalau dulu kita memakai coding, berbagai macam coding ya, tapi kalau ini untuk membesarkan huruf, tinggal kita ketik, lalu kita ketik big yang ini ya. Yang ini kita klik. Nah, udah gede. Itu enaknya aplikasi BBMob ini. Untuk downloadnya Anda tinggal gabung ke grup Facebook kita ya. Di sini saya akan tunjukkan grup Facebook kita. Itu namanya Android Suka Karya. Saya akan cari ke bawah. Nah, ini tinggal Anda klik. Nah, nanti tinggal gabung ke grup sini, lalu cari aplikasi yang sudah saya upload. Biasanya saya upload aplikasi itu di file, cari saja di file. Nah, di sini banyak aplikasi-aplikasi yang sudah saya sediakan, dari mulai bom WhatsApp sudah pernah saya hadirkan di sini. Ini bom WhatsApp yang pernah dulu saya hadirkan, dan nanti insya Allah akan saya upload aplikasi Facebook aplikasi BBM ini ke grup ini ya. Jadi tinggal Anda download saja ke file ini ya. Cara downloadnya tinggal contohnya yang ini ya, virus market prank, tinggal klik titik tiga lalu unduh ya. Gampang kan cara unduhnya. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.